selamat datang di Blade Channel. Ketemu lagi dengan Bang Dan di sini. Yeay! Santai, tetap semangat, senang selalu. Hore! Kali ini Bang Dan ingin memainkan game di Roblox lagi, yaitu Speed Draw, teman-teman. Wow. Ini Bang Dan ingin menguji apakah Bang Dan jago menggambar. Kita akan lihat di video ini. Let's go! Oke kawan, di sini Bang Ben sudah ada di game Speedrow. Oke teman-teman, dan sekarang waktu menggambarnya dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, kita akan menggambar apa sekarang teman-teman? Kita lihat dulu gambar apa kita sekarang. Snowman! Yo manusia salju teman-teman. Kalau manusia salju, kita akan membuat untuk latar-latarnya itu seperti salju ya. Untuk saljunya di sini kita akan gambar warna putih yang agak keabu-abuan teman-teman. Oke. Confirm. Nah, sekarang kita akan buat snowman-nya. Oke, snowman-nya. Kayak snowman ini akan jadi yang paling gampang teman-teman. Kita lihat paling bawahnya dulu. Mudah-mudahan Bang Ben bisa menang. Mudah-mudahan Bang Ben bisa menang teman-teman. Ini yang paling bawah harus paling besar. Kan harus 3 ya. 3 lingkaran putih seperti ini. Tapi lingkar Bang Ben gak sempurna-sempurna banget. No. Nah. Mungkin cukup seperti ini. Dan sekarang untuk lingkaran yang lebih sedang. Oke. Soalnya ada 3 lingkaran. Nanti yang paling atas kita buat kepalanya teman-teman. Oke. Ini kayaknya snowman kita bisa menangkan teman-teman. Tapi kebanyakan untuk yang paling bisa membuat seperti ini aja teman-teman. Atau yang lain bisa lebih wah lagi nggak tahu. Nah ini kita akan buat kepalanya. Oke. Okay. Kita buat kepalanya dulu. Agak lebih melingkar. Nah ini lumayan bagus teman-teman. Sekarang kita buat tangannya. Oke. Okay. Sekarang kita buat tangannya di sini. Nah. Oke, ini tangannya. Ini tangannya. Tangannya berisi 3 jari, teman-teman. Wow. Siapa di sini yang menggambar snowman seperti ini juga, teman-teman? Nah, snowman kan punya hidung yang seperti wortel, teman-teman. Wortel jadi yang kuning ke orange-an ya. Oh, kita kuning aja. Oke, kita kalau buat ke orange saja. Di sini kita buat hidungnya agak panjang sedikit. Nah, kita akan buat untuk mata dan mulutnya, teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, itu matanya. Sekarang kita buat mulutnya yang tersenyum. Oke, okay, salah. Mulutnya nggak gitu. Mulutnya nggak gitu, teman-teman. Oke, kita buat. Nah, seperti itu. Oh iya, Bang Ben lupa untuk kancingnya, untuk kancing bajunya. Oke. 1 2 3 4. Gitu teman-teman. Kita buat topinya, kita buat topinya di sini. Mudah-mudahan waktunya bisa, teman-teman. No, tidak. Oke, biar seperti ini aja. Mudah-mudahan Bang Ben bisa menang, teman-teman. 4 3, 2, 1. Tapi lebih bagus isi topi Sinterklas teman-teman. Tapi kita lihat dulu sekarang siapakah yang akan pemenang dari game snowman. Ini snowman kan. Tapi ini kok kok digambar seperti awan. Jadi bintang 1 aja teman-teman. Soalnya gambarnya gak jelas. Oke. Ini apaan? Lebih gak jelas ini lagi. Bintang 1 itu cuma garis aja dibuat. Oke. Sekarang snowman. Ini snowman-nya bagus tapi nggak isi tangannya teman-teman. Nggak isi tangannya kurang lengkap. Kita kasih bintang 2 aja ya. Ini Bang Ben biar bisa menang teman-teman. Tapi no. Ini punya Bang Blade. Ini bagus banget teman-teman. Kayaknya Bang Blade bisa juara 1 deh. Kayaknya bisa ya, kalau juara 1 bisa dong kalian like dan komennya. Komen dan subscribe juga ya. Ini bisa sih, tapi kayak... Oh ya, lupa shawl-nya Bang Ben, lupa sama shawl-nya. Ya, lupa Bang Ben isi shawl-nya teman-teman. Tapi kayak bisa menang deh.
ini kayak anime gak sih? Ngajak boneka snowman bintang 3 aja, oke? Kalau juara 1 Bang Ben bisa dong subscribe dan like-nya, ya gak sih? Oke, and the winners are Bang Ben juara... No! Oh no! Hah? Kenapa juara 2-nya cuma garis seperti ini? Blade Bro? What? Ini kayaknya gak masuk akal, teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Kalian bisa lihat kan snowman Bang Blade? No, kenapa? No, no. Kenapa snowman? Ini snowman ini Muhammad curang banget, teman-teman. Masa gambar itu aja juara 2 dan ini pun kayaknya sih kayaknya snowman punya Bang Blade lebih bagus deh, ya kan? Ya kan? Iya kan, teman-teman? Kalau iya, bisa komen di kolom komentar. Snowman Bang Blade lebih bagus. Astaga, apakah Bang Blade dicurangin sama Timers? Astaga, Flowers. Oke, kita akan memenangkan untuk Flowers, teman-teman. Kita akan memenangkan untuk Flowers. Kita akan buat Flowers bunga merah, teman-teman. Oke, kita full merah dulu di sini. Nah, kita akan gambar berwarna merah dengan brush yang tebal, teman-teman. Kita gambar. Oke, ini kelopak yang pertama. Bang Blade mau buat kayaknya 4 kelopak aja deh. 4 kelopak bunga aja. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan buat sarinya. Oke, sari bunganya. Oh, terlalu besar. Terlalu besar. Kita kecilin lagi. Nah, itu sari bunganya ya. Oke, ini sari bunganya. Kalau ini memang gak menang, pasti Bang Blade dicurangin, teman-teman. Astaga, Bang Blade kok dicurangin ya? Masa sih Bang Blade setega itu, teman-teman, yang lainnya? Oke. Sekarang di sini kita akan buat tangkainya berwarna hijau. Oke, nah. Kalau ini kalah fix. Fix, benar banget kayaknya Bang Blade dicurangin deh. Kalau ini kalah, kemungkinan Bang Blade dicurangin, teman-teman. Kemungkinan nggak sih? Ya nggak sih dicurangin, teman-teman. Oke, mudah-mudahan nggak ada Timers di sini. Nah kan, sekarang kita akan buat daunnya. Daunnya agak tua sedikit, oke? Nah, di sini kita akan gambar daunnya. Terlalu besar, teman-teman. Untuk daunnya terlalu besar. Oke, sebentar. Nah, seperti itu ya. Gitu gak sih, teman-teman? Itu gak sih daunnya? Kok jelek banget ya untuk daunnya? Tapi flowers. Ini bagus juga kok. Ini bagus juga. Ini bagus juga kok. Iya gak sih, teman-teman? Ini bagus kan? Benar kan, teman-teman? Ini bagus kan? Oke, kayaknya kita bisa menang deh. Nah, untuk kamar Bang Ben di sini. Nah. Oke, flowers. Di sini kita kasih tanah aja ya. Di bawahnya kita kasih tanah. Oke, brushnya agak giniin sedikit. Oke. Nah, seperti ini tanahnya. Biar gak beraturan. Oke. Oke. Nah, ini bagus banget, teman-teman. Ini bagus banget. Masa sih Bang Blade kalah? Masa sih Bang Blade kalah? Oke, nah, oke, udah seperti ini. Hitungan dalam 5, 4, 3, 2, 1. Mudah-mudahan Bang Blade kali ini bisa menang, teman-teman. Kalau ini paling bawah, fix Bang Blade dicurangin. Ini seperti apa ya? Flowers. Tapi nggak berbentuk seperti flowers, teman-teman. Kita kasih bintang 2 aja. Oke. Selanjutnya di sini, ini nggak seperti flowers, tapi kemungkinan dia ingin membuat flowers seperti Bang Blade, tapi ya nggak terlalu bagus, teman-teman. Kita kasih bintang 2 aja ya. Oke, selanjutnya, nah kan kalau ini bisa menang, bisa juara 2, fix Bang Blade dicurangin. Kita kasih bintang 1 dan nggak ada bentuk bunganya sama sekali, teman-teman. Astaga. Nah, ini baru gambar Bang Blade. Kelihatan banget kan flowers bunganya. Kelihatan banget loh. Ini ada tanahnya, tangkainya, daunnya. Ini pasti menang, teman-teman. Dari beberapa gambar sebelumnya.
ini gambar. Tapi ini lebih bagus sih. Tapi bagusan mana teman-teman? Punya Bang Blade atau yang ini? Bisa komen di kolom komentar ya. Kita kasih bintang 3 aja teman-teman. Gak terlalu realistis. Wow, ini bagus banget teman-teman. Ini bagus banget, keren banget bunganya. Kita kasih bintang ini Bang Blade keren banget sih. Kita kasih bintang 4 aja teman-teman. Oke, ini itu Ask Trap tapi ya. Ini kenapa suka banget gambar anime teman-teman. Nih, kita kasih bintang 3 teman-teman. Kan tuh bunga tumbuhan kan, bukan kostum. Jadi sekarang, oke, and the winners are... No! Why? Kenapa Bang Blade dicurangin terus? Kenapa? Blade bro, lihat teman-teman Bang Blade dicurangin teman-teman. Apakah pantas gambar Bang Blade mendapatkan 8 bintang teman-teman? Dari gambar-gambar yang lainnya dan lebih bagus. Dan lebih bagus dari yang garis-garis itu. What? What? Kita lihat dulu teman-teman. Astaga kan? Bisa kalian lihat untuk juara 3-nya teman-teman. Itu gak bentuk seperti bunga. Ini Bang Blade gak apa-apa sih Rens. Juara 1-nya gak apa-apa sama juara 2. Tapi juara 3-nya dan di atas Bang Blade itu garis itu dapat juara teman-teman. Astaga lebih besar. Nature. Sekarang kita akan gambar alam teman-teman. Oke. Kalau ini astaga kalau ini kalah. Dapat si paling belakang lagi. Benar-benar Bang Blade dicurangi. Oke. Ini dia langit yang biru. Sekarang kita akan gambar tanah. Soalnya alam teman-teman. Oke. Ini gambar alam. Jadi kita akan gambar tanah di sini. Soalnya alam itu kan ada harus beberapa elemen teman-teman. Tanah, awan, tumbuhan. Oke. Nah matahari juga kita gabungkan gambar-gambar yang tadi ya. Kita gabungkan gambar-gambar yang tadi. Oke di sini kita akan gambar matahari teman-teman. Nah mataharinya kita akan buat pantulan cahaya mataharinya di sini. Oke. Nah. Oke, waktunya masih panjang kok, masih 2 menit. Nah, itu mataharinya. Sekarang kita akan gambar awannya, teman-teman. Awannya agak keputihan ya. Itu keputihan ya awannya ya. Oke, sekarang kita akan gambar awannya. Oke, itu awannya ya. Itu bagus sih awannya, teman-teman. Bagus nggak? Bagus nggak? Oke, itu awannya ya. Nah, sekarang kita gambar awannya lagi. Oke, di sini ada awan lagi satu. Nah, sekarang kita akan gambar tumbuhan, teman-teman. Oke, kita akan gambar tumbuhan di sini. Oke. Nah, di sini kita akan gambar tumbuhan. Dan kita akan gambar daunnya di sini, teman-teman. Di sini kita akan gambar daunnya. Kita buat dulu seperti ini. Oke. Nah, baru kita tebalkan sekarang. Nah, mudah-mudahan bisa menang, teman-teman. Banget kayaknya dicurangin deh. Ya nggak sih, teman-teman? Astaga, banget kayaknya dicurangin. Kenapa bang gambar banget bagus-bagus? Tapi malah garis-garis itu, astaga banget gak terima teman-teman. Gak terima, bener-bener gak terima. Mudah-mudahan sekarang bisa menang ya. Oke, sekarang di sini kita akan gambar rumputan. Di sini kita akan gambar rumputan teman-teman. Oh enggak, bukan gitu. Oke, cukup gini aja gak sih alamnya? Ya gak sih teman-teman? Oke, ini alam udah lumayan sih gambar banget ya. Udah lumayan teman-teman. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Oke. Okay? Mudah-mudahan ada yang lebih di bawah Bang Blade. Udah 2 kali loh Bang Blade. Padahal itu bunganya bagus banget. Tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, okay, ini apa? Ini kalau ini memang juara, astaga Bang Blade dicurangin, teman-teman. Pasti mereka timers. Astaga, nggak pernah menang Bang Blade. Oke. Okay. Nah ini kan lebih kelihatan teman-teman. Ada tanah, awan, langit, matahari, pepohonan. Itu alam teman-teman.
kan itu cuma pas bungal tapi gak jelas gambarnya. Nah kan ini teman-teman gak jelas banget. Kan bisa lihat sendiri kan? Astaga, kalau Bang Bet sekarang gak dapat 3 besar, bener banget Bang Bet dicurangin. Hello kan, astaga. Gak jelas-jelas banget gambar mereka semua di sini teman-teman. Atau dari kalian di sini juga. Atau kalian yang menonton. Ini keren banget, ini keren banget. Kita kasih bintang 4 teman-teman. Kita kasih bintang 4. Kalau ini Bang Bet juara 1, gak apa-apa. Gak apa-apa, sumpah. Demi Alek. Sekarang, and the winners, Bang Bet minimal juara 2 teman-teman. Nah kan, Bang Blade, kenapa sih? Blade Bro, lihat teman-teman, lihat juara 5 terus teman-teman. Astaga, mungkin di sini banyak banget. Kalian pasti bisa lah menebak kamar Bang Blade nggak terlalu jelek-jelek amat kan? Oke teman-teman, karena Bang Blade di sini merasa tercurangi banget, tapi kalian bisa sendiri nilai sendiri Bang Blade gambarnya lumayan bagus kan daripada mereka semua. Jadi ya sekian dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Bye-bye.